Ini sudah mentok. Masih belok lagi, kayaknya paling ujung juga. Sehat lah, pagi-pagi. Ini satu, ya tadi satu, jadi dua. Ini tinggal kuahnya. Lu gak usah sosok ngeliatin kesannya kayak dia makannya banyak. Iya, seolah-olah. Iya, emang lu makannya dikit, Cot. Lu seolah-olah, ya astagfirullahaladzim. Ayam satu dong. Astagfirullahaladzim, berarti resti kaget gitu kan. Ayam satu tuh lah ya temennya. Ayam satu. Ayam satu, nasinya. Paha sama sayap. Ayam satu, nasinya dua. Minumnya dua, es teh manis sama coklat. Ini dipaksa. Jadi tadi bos yang pesan kita sudah ini challenge. Jadi mau nggak mau kan, mau nggak mau karena challenge harus dilaksanakan. Belum gitu. Ini. By the way. Ini tim gue, belum ada yang mandi. Dari mulai nyampe makan, abis makan langsung tidur, bangun-bangun, langsung makan lagi. Jorok banget. Padang buat makan di hotel. Kenapa bungkus?
karena mau makan sate Madura dulu. Di sini tadi ada bendera, dia enak banget. Jadi sepanjang perjalanan menuju ke sini tadi ngelewatin itu sate Madura, baunya enak banget. Jadi pengen nyobain. Aduh, hari ini emang agak serakah sih, tapi sepertinya aman karena perutnya kosong. Jadi guys, sate Padang kita bungkus ini dulu. Habis itu sebelum beli sate kayaknya kita mau nongkrong dulu, mau ngopi. Enak banget di sini tuh udaranya. Aduh, enak banget nih udaranya. Seger banget udaranya. Itu kayu api. Meski begitu indah, langsung gak gairah gue nih, tetap saja sakit banget dalam. Masyarakat sekitarnya di sini yang melakukan senam itu adanya di alun-alun kalau nggak salah. Jadi nanti aku cuma hadir di sana, cuma ngasih door prize, belum nyanyi. Jadi nyanyinya masih nanti malam ya, ikuti biar tahu. Menjelang siang, Bapak Ibu sekalian semuanya sehat. Senang sekali ini kedatangan saya yang kedua di sini. Juga saya selalu kuliner jalan-jalan. Sate Padang. Makan masakannya, pokoknya enak. Luar biasa. Oh iya. Berarti acaranya juga pagi aja ya? Bukan pagi aja dong. Tapi nanti malam yang lebih seru. Jadi kita, saya berharap mudah-mudahan semuanya bisa hadir untuk kita nanti malam nyanyi bareng saya ya, sepuasnya. Jadi gini, ini berhubung banyak sekali ibu-ibu yang ada di depan ini kepengennya muara kasih bunda. Kalau Sabtu malam Minggu tuh biasanya malamnya anak muda. Jadi ntar gerimisernya kan nanti malam. Sekarang muara kasih bunda dulu ya. Ini ya bu ya. Lu jangan nangis. Bangun tidur. Tahu kan ya, aduh harusnya mencoba tadi saya. Nasional kita, wah. Oke, siapa sih yang gak kenal ya sama ini, Eri Susan. Halo, selamat siang semuanya pendengar setia Suara Sungai Penuh dan Mas Yoko.
Salam kenal ya. Salam kenal kembali. Jadi gini, saya punya planning untuk mengeluarkan album setelah sekian lama ya, setelah sekian tahun ya, berapa? 4, 3 tahun, 6 tahun? Udah lama nih gak keluar album. Jadi biasanya masih keluar single-single. Nah, sebenarnya lagu-lagu yang saya lempar kemarin di single-single yang saya keluarin seperti Gini Semangga Hati, Terima Kasih Bunda, Gak Mikir Gak Pusing, Semoga Kau Setia, itu adalah merupakan lagu-lagu yang akan ada di album saya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat Mas Joko dan teman-teman dan keluarga besar Radio Suara Sungai Penuh 87,6 MHZ yang sudah mengundang saya dan tim di sini. Senang banget bisa ngobrol sama Mas Joko. Oke, sahabat muda semuanya, dan kita tutup ya, dan sampai berjumpa nanti di Tanah Melato Kota Sungai Penuh ya, tepatnya di depan Masjid Raya bersama Mbak Eri Susa. Gue fotoin sekali lagi dong. Hai, sekarang kita lagi, ini kebetulan habis acara nih. Jalur lalu kita sempetin lagi mampir ke sini habis makan siang. Kita lagi ada di Bukit Kayangan, salah satu tempat wisata yang terkenal di Kabupaten Kerinci. Nah, ini aku lagi sama adikku yang ganteng, ada Mahesha. Hai. Ada juga ada Dina nih, ada Dina Ruby juga. Halo. Kita lagi ada di Bukit Kayangan. Cuma saya nggak ada mimiper ya hari ini, lagi dia lagi cuti. Katanya ini di atas awan, tapi mungkin karena siang hari jadi belum ada awannya. Oh, terik banget, tapi ini indah banget. Ini sayang kalau dilewatin. Sini liatin. Di atas bukit dan ya, seru banget. Nah, tuh. Ini walaupun di atas bukit, capek-capek, pendakian segala macam. Terus kita dihibur nanti dengan view pemandangan yang sangat bagus banget, luar biasa. Dengan perbukitan yang Gunung Kerinci dan Danau Kerincinya, luar biasa banget. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita share yang lain lagi. Buat kalian semua yang belum pernah kesini, sesekali mesti kesini. Mesti tahu spotnya di sini, ini keren banget ya. Sekarang kan kalau Preman Sungai Penuh.
Yeah.
sangat berhibur ya. Doa mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Berkah. Itu tadi ya, mau masyarakat di sini amanah tertib pastinya. Akhirnya acara malam hari ini selesai dan berjalan dengan sukses. Cuacanya baik, masyarakat juga baik. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Masyarakat Sungai Penuh Kabupaten Kerinci. Mudah-mudahan mereka nggak kapok. Suatu saat saya masih pengen diundang ke situ sih. Pegel sih. Tapi ingat, apapun yang terjadi hari ini, tetap selalu bersyukur. Jangan lupa selalu bersyukur. Halo. Siang tadi ke hotel ya? Iya. Udah keburu jalan. Perhatian. Repot banget, makasih banyak ya. Terima kasih loh. Sekolah, kuliah? Sekolah. Sekolah, kelas? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Temenan satu? Enggak, ini kakak. Oh kakak. Oh ya. Terima kasih banyak loh. Iya kak. Nyempetin yang ini sampai ke bandar. Makasih banyak. Iya. Ya, sampai ketemu lagi. Terima kasih.